Informasi lainnya, saudara, seri ke-6 Ajang Indonesia Sentul Series of Motorsport 2023 digelar di Sirkuit Internasional Sentul Bogor, Jawa Barat. Ya, pebalap Indostar Motorsport Ari Aumos dan rekannya berhasil menjadi juara umum dengan sejumlah gelar bergengsi. Ajang Indonesia Sentul Series of Motorsport telah memasuki seri ke-6 sekaligus seri terakhir di tahun 2023. Balapan yang digelar di sirkuit Sentul Bogor, Jawa Barat kerap menghadirkan persaingan ketat antar pembalap junior-senior yang tak kalah unjuk gigi di lintasan. Di ajang ini berbagai kategori dilombakan. Mulai dari Mercedes One Make Race Championship, Classic Car Championship, hingga kategori kejurnas. Di seri penutup ajang Indonesia Sentul Series of Motorsport 2023, pembalap Indostar Motorsport Ari Aumos bersama keempat rekan timnya yakni Fahri, Edo Riza, Reza Ahmad, dan Drindra hampir seluruhnya naik podium dan berhasil menggondol juara umum di berbagai gelar bergengsi. Alhamdulillah ya, hari ini kita sangat bersyukur bahwa hampir seluruh pembalap kita itu juara seperti itu. Hampir seluruh pembalap kita juara umum. Alhamdulillah, semua pembalap kita, ada 5 pembalap, semuanya mencapai juara umum. Semoga tahun depan jauh lebih baik lagi. Dengan tambah pembalap lagi. Keberhasilan pembalap Indostar Motorsport tak lepas dari performa pembalap dan seluruh tim pendukung. Di ISOM 2024 mendatang, tim Indostar Motorsport kembali membidik gelar bergengsi di seluruh kelas yang diperlombakan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat.